Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi yang mungkin memang sering kita gunakan, yaitu Microsoft Office. Ya, jadi yang akan saya install di sini adalah Microsoft Office untuk versinya versi 2007. Ya, sebelumnya kita sudah punya di sini aplikasinya. Langsung saja untuk bagaimana cara menginstalnya, kita buka. Oke, selanjutnya kita buka folder dan kita di sini akan memilih setup untuk memulai menginstal. Oke, tinggal pilih yes. Bagian ini kita diharuskan untuk memasukkan produk key-nya di sini. Kebetulan di sini sudah ada kuncinya, tinggal kita kopikan. Kemudian kita paste. Sudah berhasil. Selanjutnya kita continue untuk read license. Kita checklist agreement-nya, kemudian kita continue. Untuk bagian ini kita akan coba di customize terlebih dahulu. Jadi di sini fungsinya untuk menginstall atau menguninstall program dari produk Microsoft Office yang akan kita install. Seperti kita di sini butuh beberapa software yang emang penting, salah satunya di sini ada Microsoft Word, Access, Excel, dan juga PowerPoint. Nah, seperti ada Microsoft yang mungkin kita tidak akan gunakan, kita bisa di uninstallkan di sini ya. Salah satu fungsinya adalah meminimalisir konsumsi dari RAM. Kemudian kita cek file location-nya di sini, di C sudah. Dan untuk information-nya di sini akan saya masukkan. Oke. Apabila sudah seperti ini, kita bisa install. Sini sudah sukses terinstall. Selanjutnya kita akan coba Microsoft Office Word. Oke. Jadi ini adalah sebuah program yang mungkin sudah lama tidak digunakan, tapi cukup untuk pelajaran dasar untuk menggunakan aplikasi dari produk Microsoft ya.
sini kita akan setting terlebih dahulu supaya enak saat pengerjaan. Ya. Oke, di sini Microsoft Office 2007. Jadi sebenarnya tutorial ini juga akan sangat dicocok sekali dengan orang-orang yang emang belum begitu paham dengan beberapa penjelasan-penjelasan seputar IT. Ya. Ini Microsoft Excel 2007 sudah tidak ada konfigurasi. Jadi sudah dites untuk aplikasi Office-nya sudah berjalan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan seputar instalasi Microsoft Office ya. Yang tujuannya di sini untuk melengkapi instalasi pada komputer yang saya install saat ini ya. Sekalian saja saya bagikan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.